Masih menjadi perbincangan hangat terkait dengan pembangunan kontroversi mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, hal ini mengingatkan sejumlah kalangan terkait dengan beberapa pembangunan mega proyek kontroversial lainnya yang tentunya mengundang pro dan kontra. Nah, salah satunya adalah pembangunan mega proyek Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1970-an yang ditentang oleh banyak kalangan. Nah, meskipun dulu ini sempat ditentang oleh banyak kalangan, keberadaan Taman Mini Indonesia Indah saat ini dinilai oleh berbagai pihak ini menjadi penting sebagai pusat edukasi kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia. Untuk menengok, melihat masa kini melalui kacamata masa lalu, bersama saya Marshalina Gita, saya akan mengajak Anda untuk kita nengok sedikit yuk ke belakang terkait dengan kontroversi pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Inilah dia, flashback. Makna keberadaan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII sebagai salah satu kawasan taman budaya dan destinasi wisata budaya di Indonesia saat ini sudah tak diragukan lagi. Kompleks seluas 150 hektar itu saat ini telah menjadi salah satu situs budaya penting sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan kekayaan dan keanekaragaman warisan kebudayaan bangsa Indonesia. Proyek yang dibangun mulai tahun 1971 atas usulan mendiang Ibu Negara Siti Fatimah Hartina Soeharto atau Ibu Tin ini pernah menjadi kontroversi karena dianggap sebagai proyek mercusuar yang menghabiskan dana yang besar, mencapai 10,5 miliar atau setara dengan 2,88 triliun rupiah jika dikonversi sesuai nilai mata uang saat ini. Proses pembangunan TMII juga mengundang hujan kritik karena kerap dikaitkan dengan sejumlah isu pelanggaran hak asasi manusia dan beberapa kebijakan yang bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Tak aneh, selama proses pembangunan TMII, banyak kalangan dari mahasiswa, pers, akademisi hingga sejumlah tokoh nasional mengkritik mega proyek yang saat itu direncanakan menelan biaya 10,5 miliar rupiah tersebut. Bagi saya dalam konteks waktu itu, pembangunan Taman Mini adalah pemborosan dan tidak sejalan dengan tujuan Orde Baru. Konteks waktu itu loh ya. Kalau sekarang sudah digunakan orang itu persoalannya lain. Tapi ada beberapa hal yang Anda harus cek atau siapapun yang mau. Awal pembangunannya uangnya siapa? Bahkan museum-museum yang dibangun dengan nama apa, energi segala macam, itu pasti uang dari departemen itu. Ya pada saat itu dianggap mercusuar. Tapi kan saya bilang anggap. Ya, anggapan itu kan berdasarkan opinion, pendapat seseorang atau sekelompok orang. Ya, kelompok orang lain beranggapan tidak. Ketika Soekarno dianggap proyek mercusuar dengan Monas dan stadion utamanya, sebagian orang akan menganggap itu mercusuar, boros-borosin uang negara. Soekarno bilang tidak. Ya, jadi itu kan cuma perbedaan pandangan aja. Dengan segala kontroversinya, Taman Mini Indonesia Indah yang mulai dibangun pada 1971 akhirnya diresmikan pada bulan April 1975. Komplek Taman Budaya ini selanjutnya terus mengalami penambahan dan pembangunan di sana-sini. Selama kekuasaan Orde Baru, TMII selalu menjadi salah satu proyek yang selalu dibanggakan oleh Presiden Soeharto. TMII lambat laun juga menjadi salah satu taman budaya yang ikonik tidak saja di Indonesia tapi juga di kawasan Asia Tenggara. Setelah rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tumbang akibat gerakan reformasi 1998, TMII tetap menjadi salah satu destinasi favorit warga Indonesia untuk tujuan mengenal Indonesia atau hanya sekedar berwisata. Nah, kalau misal sejauh ini melihat berarti minat masyarakat yang mengunjungi dan juga memanfaatkan wahananya seperti apa mungkin kalau? Nah, itu berkembang terus. Bisa saya sampaikan bahwa kira-kira 3 tahun yang akhir ini saja,
yang dari semula pengunjung maupun katakan kendaraannya yang masuk itu makin hari, makin bulan, makin tahun meningkat, itu dulu hanya sekitar 1 tahun, itu 4 sampai 4,5 juta setahun. Itu 2013, 2014, 2015, itu sekarang yang terakhir kemarin sudah di atas 5 juta sekarang. Jadi minatnya memang cukup besar dari masyarakat. Karena isinya ini makin hari juga makin berkembang, juga jenis kegiatannya juga bervariasi dan makin menarik. Dan diharapkan yang masuk di sini kan bukan hanya untuk hiburan, Mbak Gita, bukan hanya untuk senang-senang, tapi akan pulang dengan bawa kenangan bahwa budaya Indonesia, yang budaya kita itu adalah sangat luhur, sangat tinggi nilainya, sehingga kita bisa menimbulkan kebanggaan kita, sehingga kita menambah cinta tanah air. Nah, kalau misalnya tadi melihat dari tujuan dibangunnya Taman Mini Indonesia, ya, ini kan juga sebagai pusat edukasi, kekayaan, kemudian juga keberagaman budaya. Nah, sampai sejauh ini sudah tercapai belum, Pak, tujuan itu berarti? Kalau tujuan itu kan, Taman Mini itu kan tumbuh dan berkembang. Jadi sesuai dengan juga dinamika perkembangan dari negara atau bangsa Indonesia sendiri. Jadi kalau kita lihat, makin hari atau makin tahun memang berkembang terus, sehingga makin lama makin mendapatkan hal-hal yang lebih luas, lebih banyak. Karena Taman Mini itu adalah proyek kebudayaan dan pariwisata asal. Beberapa kalangan menilai pembangunan proyek Taman Mini Indonesia Indah pada masa Orde Baru merupakan wujud perhatian pemerintah saat itu pada pentingnya seni budaya dalam kehidupan suatu bangsa. Karena itu, meski pembangunan TMII pernah melecutkan beragam kontroversi, pembangunan TMII dinilai merupakan kebijakan visioner yang bermanfaat. Proyek mercusuar selalu mendapatkan kritik, karena biasanya dia dibangun di dalam kondisi di mana rakyatnya sendiri belum sejahtera, banyak kekurangan, banyak kemiskinan. Seperti dulu Soekarno membangun Tugu Monas, ya kan? Semanggi, Stadion Utama, oh, yang biayanya luar biasa mahal kan itu kan. Jadi bagian dari kebanggaan nasional kita. Termasuk Taman Mini itu. Kita semua bersyukur. Kalau kita ingin melihat Indonesia kecil itu, kita nggak bisa berkeliling 34 provinsi, kita masih melihat miniatur, paling nggak belajar dari situ. Diakui atau tidak dengan segala kontroversinya, Taman Mini Indonesia Indah kini telah menjadi salah satu warisan Orde Baru yang ikonik. Komplek Taman Budaya yang kini telah memiliki lebih dari 100 anjungan ini, kini telah menjelma sebagai salah satu aset nasional yang cukup penting dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Ada yang ditangkap. Loh, yang demonstran ditangkap, saya ditangkap. Juga berterima kasih kepada mereka yang tidak setuju, karena ketidaksetujuan mereka sebenarnya ingin mengingatkan kami agar kami tidak berbuat salah. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada awal 1970-an dihujani banyak protes berbagai kalangan, dari mahasiswa, akademisi hingga tokoh nasional bersuara mengecam proyek tersebut. Unjuk rasa memprotes pembangunan Taman Mini terjadi di sejumlah titik. Meski menuai badai kritik, Presiden Soeharto bergeming dari rencananya. Presiden Soeharto bahkan menyerang balik para pengkritiknya lewat statement-statement yang tak kalah keras. Pemerintah Soeharto yang saat itu sudah berkuasa selama 6 tahun menumpas para pengkritik proyek tersebut. Ditangkap. Loh, yang demonstran ditangkap, saya ditangkap. Dimasukkan ketahanan di yang sekarang namanya Benteng Predergre di Jogja itu. Waktu itu masih asrama batalion 403 kalau nggak salah. Ya kami ditangkap, dimasukkan ke situ. 8 orang kalau nggak salah kami ditangkap. Yang dianggap sebagai pemimpin.
Salah satu pengkritik proyek TMII adalah Bung Tomo, pahlawan nasional yang pernah menjadi tokoh pembakar semangat para pemuda dalam perang melawan Sekutu di Surabaya tahun 1945 tersebut, ditangkap dan dipenjara dari tahun 1978 hingga 1979. Bung Tomo ditangkap dan dipenjara karena berpidato mengkritik permintaan Ibu Tien Soeharto agar para pengusaha memberikan 10% keuntungan usahanya untuk pembangunan TMII. Ya karena Bapak dianggap menghasut. Bapak dianggap menghasut mahasiswa, dianggap menghasut umat Islam, karena Bapak sering diundang ceramah di acara-acara keagamaan, Bapak sering diundang ceramah di kampus-kampus. Jadi Bapak dianggap menghasut. Ya untuk mengkritisi pemerintah. Dulu menghasut itu udah dianggap subversi. Ya, Bapak dianggap menghasut. Nah, padahal yang Bapak ungkapkan itu adalah tentang realita keadaan saat itu. Nah, kalau udah menghasut itu dianggap menggiring orang untuk melawan pemerintah, itu udah subversi. Itu yang terjadi. Di zaman itu kan ada orang yang diadili kan. Kalau udah ditangkap, ditangkap aja, ditahan aja. Proses pembangunan Taman Mini memang sangat kontroversi. Saat pembebasan lahan untuk lokasi Taman Mini misalnya, masyarakat Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur, dilaporkan dipaksa melepas tanahnya seharga Rp100 per meter, jauh di bawah harga pasaran yang mencapai Rp250 per meter persegi. Dana pembiayaan pembangunan Taman Mini juga didapatkan lewat berbagai instrumen kebijakan yang dipaksakan. Ibu Tien Soeharto misalnya meminta tiap pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi agar membangun anjungan yang bercorak adat setempat di komplek Taman Mini. Hal ini membuat sejumlah pemerintah daerah harus merelakan dana APBD mereka dipotong untuk pembangunan anjungan tersebut. Kepala daerah, gubernur-gubernur, ya semacam dipaksa karena waktu itu menteri dalam satu rapat kerja gubernur, menteri dalam negeri Amir Mahmud yang memang dikenal sebagai menteri bulldozer ngomong gini deh, tenang Bu Tien, pasti para gubernur ini akan setuju, saya udah instruksikan. Ya jadilah, dan Anda jangan menyangka bahwa itu dibangun dengan uang orang swasta, itu uang pemerintah semua. Stan-stan yang dibangun itu uang pemerintah daerah. Lalu, bagaimana sebenarnya pihak pengelola melihat berbagai kontroversi tersebut? Nah, ini kalau misalnya kita melihat flashback lagi nih ya Pak, ke belakang. Nah sebenarnya kan kalau dari Taman Mini Indonesia Indah ini sempat ada kontroversi ya, masyarakat banyak yang menentang karena dibilangnya ada pemborosan dana dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya sebagai pandangan dari Pak Bambang sendiri seperti apa ini Pak? Begini, jadi dari awal memang gagasan ini adalah gagasan dari almarhumah Bu Tien Soeharto. Gagasan untuk membangun proyek Minatur Indonesia Indah. Itu gagasan yang sangat visioner saat itu. Sangat itu kita harapkan kedepannya nanti itu akan manfaatnya akan kelihatan. Sehingga kalau terjadi waktu itu perbedaan pendapat di masyarakat itu wajar. Tapi itu semua diselesaikan dengan baik, dengan dialog, dengan diskusi, baik itu dengan pemuda, dengan bisnis, dengan juga unsur daerah, juga unsur masyarakat yang lainnya, diadakan dialog. Sehingga akhirnya semua masalah itu diambil suatu kesimpulan, yaitu oleh waktu itu DPR, GR zaman itu, yang menampung semua pendapat masyarakat yang tadi mengkritik, itu menjadi 4 opsi. Antara lain proyek itu apakah tidak usah dibangun, terus kedua adalah diserahkan kepada DKI, bisa diserahkan kepada pemerintah, dan yang keempat adalah tetap diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita dengan syarat-syarat. Apa itu syaratnya? Ya, syaratnya itu satu adalah proyek itu harus proyek kebudayaan, pariwisata, dan lingkupnya nasional.
Kedua, tidak boleh mengganggu APBN waktu itu. Okay. Dan yang berikutnya adalah dibangun secara bertahap. Dan itu semua dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita dengan opsi yang keempat itu. Nah, berarti kalau untuk dananya sendiri, karena kan waktu itu juga menjadi kontroversi karena pemborosan dana. Iya. Seberapa besar dana yang digunakan untuk pembangunan Taman Mini Indonesia sebetulnya ini? Sebetulnya dananya itu adalah peran serta semua pihak, tidak satu golongan. Jadi ada peran serta dari masyarakat, dari segi orang yang pengusaha, juga dari pemerintah daerah, juga dari badan-badan yang lain, juga dari pemerintah pusat. Jadi sifatnya itu adalah peran serta dan gotong royong. Makanya dalam pelaksanaannya itu adalah bertahap. Ada nominalnya nggak sih Pak waktu itu? Kalau dari segi perencanaan sampai dengan tahap pertama itu dari catatan ada kira-kira hanya 10,5 miliar kira-kira. 10,5 pada saat tahun ya. 70 itu berarti. Iya, iya, dan itu bisa membangun seluruh anjungan yang 27, ada museum, ada pintu gerbang, sasono dan macam-macam. Nah, tapi kalau untuk anjungan sendiri itu dari APBD bukan Pak? Iya, dari APBD waktu itu dari pemerintah daerah membangun, terus nanti hasilnya pembangunan diserahkan pada Yayasan Harapan Kita waktu itu yang mengkoordinir kegiatan itu, dan setelah selesai pengelolaannya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah. Sehingga sampai sekarang anjungan itu adalah dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Anggarannya maupun juga organisasinya, SDM-nya, program kerjanya, promosinya. Untuk diketahui Mbak Gita, bahwa Taman Mini yang seluas 150 hektar dengan seluruh isinya itu adalah sudah menjadi aset negara. Bukan sudah. Ya. Itu sejak tahun 75 waktu tahap pertama itu langsung setelah selesai diresmikan oleh Presiden, langsung diserahkan kepada negara. Sesuatu yang visioner kan kita nggak bisa menilainya pada situasi realnya pada saat itu. Tapi harus dibangun sekarang. Kalau tidak akan terlambat. Sejarah pembangunan Indonesia mencatat sejumlah megaproyek yang kerap disebut sebagai proyek mercusuar pernah dibangun oleh pemerintah-pemerintah yang telah lampau. Pada masa Presiden Soekarno, sejumlah proyek mercusuar seperti Monumen Nasional, Gor Senayan atau Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, dan Jembatan Ampera sukses dibuat. Pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno dan berkuasa selama 32 tahun juga tak mau kalah. Pada masa Orde Baru ini, sejumlah proyek mercusuar seperti proyek Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, proyek Pusat Peternakan Tapos, dan yang paling kontroversial, Taman Mini Indonesia Indah juga dibangun. Waktu itu, awalnya memang iya, bahkan ada karikatur berdasi tapi pakai celana kolor untuk mengeritik Taman Mini. Ngapain pakai mercusuar seperti itu padahal kita masih compang-camping. Bagi orang yang visioner, kita nggak tahu visinya bagaimana. Mungkin dia tidak melihat pada keadaan zaman itu. Kebutuhannya mungkin pada masa datang. Seseorang yang visioner akan membangun sesuatu yang tidak dilihat orang lain penting pada saat itu. Soekarno banyak melakukan hal yang visioner. Misalnya kemerdekaan Indonesia, mungkin pada saat itu seluruh rakyat tidak tahu. Tapi seorang visioner, berpuluh tahun, berbelas tahun dia berjuang. Ya, kita tidak tahu visinya Soeharto atau seorang Putin. Sesuatu yang visioner kan kita nggak bisa menilainya pada situasi realnya pada saat itu. Tapi harus dibangun sekarang. Kalau tidak, akan terlambat. Itu vision. Dalam lintasan sejarah, pembangunan proyek-proyek mercusuar tak terkecuali Taman Mini Indonesia Indah kerap dihujani kritik karena memang selalu menelan biaya yang sangat besar. Proyek-proyek itu juga sering dinilai hanya sebagai proyek gagah-gagahan untuk menunjukkan eksistensi kebesaran sebuah bangsa kepada bangsa lain. Kalau misalnya kita tadi balik lagi sempat yang ngobrol-ngobrol terkait dengan kontroversi. Nah, kalau misalnya dari Pak Bambang ini, tanggapannya seperti apa menanggapi kalau misalnya masyarakat dulu sempat
menyatakan ini merupakan proyek mercusuar. Iya. Iya, memang pada saat ada ide, ada dari Permakarsa, karena proyek Minato Rinsa Indah itu adalah proyek yang visioner, artinya ke depan, maka wajar sekali kan kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat. Hmm. Tapi setelah dijalani dan dilaksanakan, dan ternyata manfaat dan gunanya itu sangat tinggi bagi bangsa dan negara, khususnya adalah di bidang kebudayaan. Di mana Taman Mini itu adalah melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa. Tapi setuju nggak sih kalau misalnya Pak Bambang dibilang sebagai proyek mercusuar gitu dulunya? Tidaklah saya kalau saya, karena kita belum melihat nganunya apa tuh nanti bagaimana dijalankan di lapangan. Karena kalau kita lihat aja dari pembangunan tahap bertahap itu kelihatan bahwa tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga semua itu nuansanya nuansa kebudayaan dan nuansa pendidikan. Sehingga itu sangat bermanfaat bagi bangsa negara. Apalagi waktu itu adalah masa apa itu pembangunan nasional yang konsentrasinya kepada ekonomi. Sehingga dengan adanya proyek ini menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pembangunan spiritual. Terlepas dari kontroversi pembangunannya, keberadaan mega proyek Taman Mini Indonesia Indah kini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sangat penting, karena kita kan cinta Indonesia, cinta dan tanah air, supaya ini luas, tahu. Ya, di dunia luar juga tahu bahwa Taman Mini Indonesia ini sangat indah, menggambarkan dari Sabang sampai Merauke, seni dan budaya kita terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Sekarang sih harusnya kita sangat berterima kasih ya Mbak ya. Kalau menurut saya, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu aset kebanggaan kita yang sangat-sangat bagus buat anak-anak kita semua, tidak hanya untuk orang asing, anak-anak kita terutama untuk belajar tentang budaya Indonesia. Semua komplit ada di sini. Gagasan dan upaya-upaya besar akan selalu memunculkan kontroversi. Namun sekontroversi apapun, gagasan dan upaya-upaya besar tersebut dapat terbukti dengan teruji seiring berjalannya waktu. Seperti pembangunan megaproyek Taman Mini Indonesia Indah yang sempat menuai pro dan kontra pada tahun 1970-an. Namun kini dipandang oleh berbagai pihak begitu penting sebagai pusat edukasi kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Dan tentunya kita berharap ini sesuai dengan tujuan dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pihak dan tentunya juga masyarakat. Saya Marsyalina Gita, kita akan kembali lagi dalam flashback berikutnya. Sampai jumpa.